dan salam sejahtera. Persatuan Badminton Malaysia BAM yakin skuad kebangsaan masih memiliki pemain yang mampu menggalas cabaran negara bagi aksi kelayakan temasha Sukan Olimpik Tokyo 2020. Menurut Presiden BAM Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria, tindakan berani BAM menampilkan lebih ramai pemain muda di peringkat antarabangsa mula membuahkan hasil positif dengan tidak lagi terlalu bergantung kepada pemain senior. Presiden BAM itu menyifatkan pencapaian pemain negara sepanjang tahun ini lebih baik berbanding musim lalu. Dulu saya CNT Chairman, saya ketika Rio saya dah lahirkan pemain-pemain di peringkat Olimpik. Contohnya kita ada 3 silver medal. Dan kemudian untuk berhadapan dengan Olimpik yang seterusnya, kita mesti tidak hanya bergantung kepada pemain-pemain lama ini, kita mesti bergantung kepada pemain-pemain muda. Sebab itu kalau kita lihat baik di Thomas Cup, baik di pertandingan-pertandingan yang lain, kita telah menampilkan muka-muka baru. Sementara itu, mengulas tentang beregu campuran utama negara Chan Peng Soon, Go Liu Ying yang tidak lagi bernaung di bawah BAM, Datuk Seri Norza berkata, BAM sedia memberikan kerjasama kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam membantu beregu berkenaan. Walaupun BAM kini menumpukan kepada usaha melahirkan lebih ramai pemain muda berkualiti, namun pihaknya tetap tidak akan mengetepikan gandingan ranking ke-6 dunia itu walaupun mereka sendiri yang mengundur diri dari BAM. Namun, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebelum ini memberi jaminan dalam memastikan beregu itu layak bertanding pada Sukan Olimpik Tokyo 2020. Kita recognize contribution Liu Ying dengan Peng Soon. Dan buat masa ini pula kita juga telah, sebab kita bukan kita yang keluarkan mereka, mereka yang tender resignation. So, mereka nak memilih jalan di luar. Jalan yang luar itu kita bagi restu. Dan cara kita untuk berbincang ialah secara baik bagaimana kita nak tentukan bahawa masing-masing ada peranan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas aksi final Liga Badminton Remaja Kebangsaan Air Asia BAM di Stadium Juara Bukit Kiara.